بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه وشكرو له على توفيقه وامتناني وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دائرة رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه إخواناً أخوات رحمتي الله سبحانه وتعالى في هذه بهجين كتاب كان سما Mendengarkan tentang kisah sahabat yang mulia, Zaid bin Harithah, uh, radhiyallahu ta'ala anhu, yang sangat dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut dengan Hibbun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kekasih, yaitu orang yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Wasallam. Bahkan kecintaan Nabi kepada Zaid bukan hanya terbatas kepada Zaid, bahkan kepada putranya, Usama ibn Zaid, Ya Usama bin Zaid. Oleh karenanya, Usama dikenal dengan Hibbu hibbin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu kekasih-kekasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah Zaid bin Harithah uh, radhiyallahu taala anhu yang satu-satunya sahabat yang Allah sebutkan namanya dalam surat Al-Ahzab ya, ayat 37 ya. Uh, yang di mana Allah berfirman falamma qada Zaidun minha wa tara zawajnakaha Tatkala Zaid selesai dari hajahnya kepada Zainab bintu Jahshin, maka kami pun menikahkan engkau dengan Zainab wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Zaid bin Harithah yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau adalah Zaid bin Syarahil atau ada yang mengatakan Syarahbil ya. Adalah seorang berbangsa Arab ya dari uh, bin Ka'ab ya. Uh, kemudian uh, beliau uh, lahir yaitu sekitar 47 tahun sebelum hijriah sebelum hijrah ya atau sekitar 43 tahun sebelum hijrah lahir di tempat tinggal beliau itu di Banu Kalb ya Banu Kalb salah satu dari turunan dari kabilah Qudhaah uh, ayah beliau namanya Harithah bin Syarahbil atau Harithah bin Syarahil ada Syarahil atau Syarahbil adapun ibunya namanya Suada so bintu Sa'labah uh, disebutkan Bahwasanya dalam sirah disebutkan bahwasanya Zaid bin Harithah ketika kecil dibawa pergi oleh ibunya, yaitu So'adah bin Sa'labah bah uh, keluarganya dari Bani Ma'an ya di tempat kampung mereka. Tiba-tiba kemudian uh, mereka didatangi oleh sekelompok orang, kemudian diserang akhirnya Zaid bin Harithah ditangkap ya, kemudian dijadikan budak oleh mereka. Ketika itu masih kecil, Zaid... Jadikan budak. Ya, sehingga dia tadinya orang merdeka akhirnya jadi jadi budak. Setelah dijadikan budak maka diperjualbelikan oleh mereka dengan penuh kezaliman. Sampai akhirnya Zaid bin Harithah diperjualbelikan di Suk Ukaz. Suk Ukaz adalah pasar Ukaz. Ini pasar terkenal di sekitar 40 km sebelah utara kota Taif yang sampai sekarang masih ada ya jadi menjadi tempat apa namanya sejarah. Yang dahulu pasar tersebut orang-orang sering berdagang situ bahkan sering melantunkan syair-syair terkadang mereka saling Perang syair di pasar tersebut sehingga banyak orang datang ke pasar tersebut dari Mekah dari mana-mana. Nah, maka disitulah uh, kemudian Zaid bin Harisah dijual, ya sampai akhirnya dilihat oleh Hakim bin Hizam. Ya. Hakim bin Hizam bin Khuailid Hakim bin Hizam bin Khuailid radhiyallahu taalaanhu seorang sahabat yang masuk Islam belakangan ya. Uh, dia adalah ponakannya Khadijah, istri Nabi saw. Khadijah namanya bin Khadijah bintu Khuailid Sementara Hakim bin Hizam bin Khuwaylid. berarti uh, Hizam adalah saudaranya Khadijah, berarti Hakim adalah ponakannya Khadijah. Maka dia, beli, dia pun beli budak ini, mungkin dia tertarik melihat Zaid bin Haritha. Maka dia beli budak inilah, lantas, lantas dia hadiahkan kepada bibiknya uh, Khadijah, bintu Khuwaylid. Dalam sebagian riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya Khadijah melihat Zaid dan dia tertarik untuk memiliki budak tersebut akhirnya dia minta kepada ponakannya untuk membelikannya intinya Zaid akhirnya menjadi budaknya Khadijah radhiyallahu taala anha kemudian Khadijah radhiyallahu anha ini sebelum kenabian sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi kemudian Khadijah radhiyallahu taala anha uh, menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi diangkat menjadi seorang Nabi masih di masa jahiliyah maka kemudian uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam tertarik dengan Zaid ya tentu Nabi tertarik uh, karena sesuatu tentu mungkin karena akhlaknya atau karena sesuatu yang ada pada diri Zaid ya. Ya dan ketika Nabi mencintai Zaid, tentunya Zaid adalah orang yang mulia. Nabi tidak mencintai sembarangan. Yang paling dicintai Nabi untuk salah adalah sesuatu yang sangat baik, orang yang baik. Maka akhirnya eh, Khadijah menghadiahkan Zaid kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Khadijah menghadiahkan menghadiahkan Zaid bin Harithah kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tinggallah ya Zaid bersama Nabi dengan perlakuan Nabi kepada Zaid yang luar biasa. Budaknya, Zaid adalah budaknya Muhammad. Budaknya Muhammad. Sampai satu hari, sampai satu hari, ayahnya Zaid mencari Zaid Harithah bin Syarahbil atau Harithah bin Syurahil, mencari Zaid. Ada yang mengatakan pamannya ketemu dengan Zaid satu hari di di Mekah tatkala sedang hajian. Kemudian dia melihat Zaid. Kok ini mirip dengan wajah saudaranya atau kemudian dia mengatakan dia bertemu dengan Zaid di Syam tatkala Zaid sedang ikut berdagang di Syam maka dilihat ini kok mirip wajah saudaraku ternyata dicek ditanya sukunya ketahuan ini adalah anak dari saudaranya yang hilang yang telah dirampas dan dijadikan budak makanya bapaknya datang bersama pamannya ke Mekah kemudian uh, ingin menebus Zaid ingin membeli Zaid ya karena Zaid adalah budaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka mereka pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka memuji Bani Hashim kemudian mereka minta agar Rasulullah SAW menerima tebusan mereka untuk membeli Zaid. Maka Nabi berkata, ya, maukah aku tunjukkan kepada lebih baik daripada ini? Tidak usah pakai bayaran, panggil Zaid. Suruh dia pilih. Kalau dia pilih kalian, silakan bawa pergi tanpa harus dibayar. Ya, maka mereka setuju. Ya, akhirnya Zaid pun dipanggil. Ya, dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan ayah dan pamannya. Maka Rasulullah SAW berkata, fa'anaman man qad alimta wa ra'aita suhbati laka, Fakhtirni, fakhtarani, fakhtirni, fakhtarni, atau huma. Kau telah tahu siapa aku, bagaimana perlakuanku kepadamu. Silakan kau pilih aku atau pilih kedua uh, bapak dan pamanmu ini. Ya, tentunya uh, bapak dan pamannya sangat ingin ke Zaid kembali kepada mereka. Dan kita tahu namanya budak. Apa sih cita-cita budak? Cita-cita budak itu merdeka. Cita-cita budak merdeka. Dan waktu itu status Zaid masih jadi budaknya Rasulullah SAW. Ya, subhanallah. Uh, tentunya cita-cita budak adalah merdeka. Tetapi apa jawaban Zaid? Ma ana billadhi ahadan an aku tidak akan memilih seorang pun dengan meninggalkan engkau wahai Muhammad ya. Waktu itu Rasulullah belum menjadi Rasulullah, belum. Ya dan Zaid masih statusnya menjadi budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayahnya dan pamannya kaget melihat perlakuan Zaid. Mereka berkata, wahai haka ya Zaid, atakhtar al-ubudiyyah 'ala al-hurriyah wa 'ala abika wa 'ammika wa ahli baitik?" Wai Zaid, celaka engkau, apakah kau memilih keperbudakan daripada kebebasan kemerdekaan? Kau pilih perbudakan dari bapak daripada bapakmu dan pamamu dan keluargamu. Ya. Naam, ya. Inni qad min hadha rajul shay'an ma ana bil ladzi akhtaru alayhi ahadan abadan. Aku telah melihat perlakuan orang ini yaitu Muhammad dengan perlakuan yang buat aku tidak bisa memilih orang lain di atas dia, ya, akhirnya uh, dengan penuh kesedihan, akhirnya uh, ayah dan pamannya sedih melihat Zaid. Ternyata Zaid memilih Rasulullah SAW, ketika masih jadi, belum jadi nabi. Ketika itu, akhirnya Rasulullah SAW, pun membawa Zaid pergi ke Al-Hijr, yaitu ke Al-Hijr ke Ismail, kata orang Al-Hijr, ya, ke di, di depan Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada orang-orang yang hadir, "Zaid ibni, Zaid adalah putraku." Arisuhu wa suni, Aku mewarisinya dan dia mewarisiku. Ya. Sejak itu Rasulullah SAW mengangkat Zaid sebagai anak angkat. Kalau istilah kita tabani atau istilah mereka namanya tabani itu mengangkat anak. Dan ini adalah suatu adat yang tersebar luas di Jazirah Arab saat kala itu mengangkat seorang menjadi anak meskipun bukan dari sukunya, meskipun bukan dari sukunya diangkat menjadi anak. Ketika menjadi diangkat, diangkat menjadi anak maka nisbahnya kepada bapak angkatnya. Maka ketika itu Zaid namanya Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Oleh kerana Ibn Umar radhiyallahu taala uh, An-Huma uh, pernah berkata bahwasanya kami dahulu tidak mengenal Zaid kecuali dengan Zaid bin Muhammad ya. Kami tidak mengenal Zaid kecuali dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Ya sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah." Serulah mereka dengan nama-nama bapak mereka itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa Tapi intinya ketika itu Zaid pun diangkat menjadi anak angkat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan Nabi persaksikan kepada banyak orang kenapa Nabi bahagia melihat perlakuan Zaid. Ternyata Zaid lebih milih Nabi, lebih milih jadi budak daripada merdeka bersama keluarganya. Dan ini sikap luar biasa dari Zaid. Maka ketika itu pun Nabi membebaskan memerdekakan Zaid dan Nabi mengatakan Zaid adalah putraku sejak itu maka dikenal dengan Zaid bin Muhammad. Maka kata ketika ayah dan pamannya melihat perlakuan Nabi kepada Zaid, dengan begitu baik maka mereka pun pulang dan pergi. Tapi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Uh, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi uh, Rasulullah, ya. Ketika berusia 40 tahun, maka Zaid tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka orang-orang masuk Islam orang-orang terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu orang yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah radhiyallahu taala Khadijah radhiyallahu kemudian Khadijah membawa Nabi ke Waraq bin Nawfal, maka Waraq bin Nawfal juga masuk Islam. Kemudian di antara orang dewasa adalah laki dewasa yang pertama masuk Islam selain Waraq adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu Ya. Kemudian di antara anak kecil yang pertama masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala dan di antara budak yang bekas budak atau maulah, yang bekas budak yang pertama masuk Islam adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah uh, radhiyallahu taala anhu. Maka dia adalah termasuk orang-orang mulia yang pertama kali masuk Islam. Ya, saya ulangi, yang pertama kali masuk Islam wanita adalah Khadijah, laki dewasa adalah Abu Bakar atau Waraqah bin kemudian anak-anak adalah uh, Ali bin Abi Thalib, kemudian dari kalangan budak yang pertama masuk Islam adalah Zaid bin Harithah bin Syarahbil radhiyallahu ta'ala anhu. E, kemudian Zaid tinggal bersama Nabi SAW sampai akhirnya Rasulullah SAW begitu sayang kepada Zaid bin Haritha. Akhirnya Rasulullah SAW melamarkan Zainab bintu Jahshin untuk Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha dari budak, dikenal budak ya. Tinggal bersama Nabi budak kemudian jadi diangkat menjadi anak Nabi SAW dan dimerdekakan. Karena Nabi adalah bapak angkatnya, ya, maka Nabi SAW pun melamarkan untuk Zaid. Maka beliau pun datang kepada Zainab bintu Jahsin. Siapa Zainab bintu Jahsin? Zainab bintu Jahsin radhiyallahu ta'ala anha. Dia adalah umul mukminin istri Nabi SAW. Tapi bagaimana ceritanya bisa jadi istri Nabi SAW? Ada kisahnya. Kita akan sebut kisahnya di sini. Zainab bintu Jahsin radhiyallahu ta'ala anha adalah sepupu Nabi SAW. Namanya Zainab bintu Jahsin. Bapaknya Jahsin, ibunya Umaymah bintu Abdul Muttalib. Umaymah bintu Abdul Muttalib. Umaymah adalah bibi Nabi, amat amatnya Nabi, amahnya am, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Umaymah bintu Abdul Muttalib, bapak Nabi Abdullah bin, bin Abdul Muttalib. Ya, Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, Abu Lahab bin Abdul Muttalib, Abu Talib bin Abdul Muttalib. Di antaranya Umaymah bintu Abdul Muttalib. Jadi Umaymah tantanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punya anak namanya Zainab bintu Jahsy. Jadi Zainab bintu Jahsy ini adalah Sepupunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi dari kabilah yang mulia, ya, dari kabilah ibunya adalah dari Bani Hashim, bapaknya dari Quraisy, ya, uh, adalah uh, nasab tinggi, nasab tinggi, ya, kemudian saudara-saudaranya Zainab, uh, Zainab bin Tjahsh, ya, terkenal adalah bin Jahsh, Abdullah bin Jahsh, Abdullah bin Jahsh yang meninggal dalam Perang Uhud, ya, yang dimana perutnya dirobek oleh musuh, kemudian di apa namanya, dicincang oleh musuh. Adapun Ubaidillah bin Jahash meninggal di Habasyah yaitu suaminya uh, Romlah bintu Abi Sofyan, ya, Ummu Habibah Romlah bintu Abi Sofyan. Kemudian Ubaidillah bin Jahshin meninggal di uh, negeri Habasyah ketika hijrah. Sebagian orang mengatakan dia meninggal dalam kondisi masuk Nasrani, namun ini dibantah oleh para ulama bosnya sanad yang mengatakan beliau masuk Nasrani adalah dhaif yang benar beliau meninggal dalam kondisi Islam. Kemudian ketika beliau meninggal istrinya uh, Romlah bintu Abi Sofyan dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wassalam. Tapi intinya, intinya Zainab binti Jahsyin adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang wanita yang sangat mulia dari kedudukan uh, nasab yang tinggi dari Bani Hasyim, ibunya dari dan uh, bapaknya dari Quraisy. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melamarkan Zainab binti Jahsyin untuk Zaid bin Harithah Ini adalah hal yang yang berat ya, yang berat uh, bagi bagi uh, Zainab bintu Jahsyin Kenapa Khadijah binti Khadijah dari nasab yang tinggi bukan bukan orang Arab biasa Quraisy ibunya Bani Hashim. Kemudian Zaid bekas budak. Bagaimana kemudian bekas budak menikah dengan wanita yang memiliki nasab yang mulia? Maka Nabi ingin menghilangkan pada kali itu yang jadi patokanlah ketakwaan. Maka Nabi lamarkan uh, Zaid bin Harisah uh, untuk uh, kepada Zainab bintu Jahaj. Ketika dilamarkan, sebagian ahli tafsir menyebutkan ketika Nabi melamar Zainab bintu Jahaj, Zainab bintu Jahaj tidak mau. Tidak mau. Kemudian disetujui oleh saudaranya yang tidak mau. Karena siapa sih? Syed bin Harith. Ha? Bukas budak. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman yang menegur Zainab uh, bintu Jahaj. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minah idha qadallahu wa rasuluh amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang Mukmin maupun wanita mukminah, kalau Allah sudah memilihkan suatu pilihan, kemudian mereka punya pilihan yang lain. Ketika turun ayat itu, akhirnya Zainab bintu Jahsyin karena taatnya kepada Rasulullah SAW, akhirnya dia menikah dengan Zaid bin Harithah, subhanallah. Ini bayangkan nasabnya tinggi dengan bekas budak. Menikahlah dengan Zaid bin Harithah, ya Zaid bin orang dulu mengenal Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, ya sampai akhirnya ya Allah Subhanahu wa taala ya, mengharamkan panggilan Zaid bin Muhammad. Allah katakan ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Fa illam takunu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Panggilah mereka dengan nama-nama bapak mereka ya. Maka yaitu itu tidak lagi dipanggil Zaid, Zaid bin Muhammad tapi dipanggil Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ya harus dinasabkan kepada bapaknya asli ya. Uh, kemudian menikahlah Zaid bin Harithah dengan Zainab bintu Jahshin. Namun kalau kita baca buku tafsir, kita dapati kebanyakan mayoritas ahli tafsir menyebutkan bahwa senyata, ternyata kehidupan rumah tangga antara Zaid bin Harithah dengan Zainab bintu Jahshin ternyata tidak harmonis, tidak harmonis. Tidak harmonis ya, mungkin karena perbedaan nasab yang berbeda atau yang lainnya intinya tidak harmonis ya ya subhanallah uh, kita lihat ya jadi Zainab bintu jahshin ketika nurut kepada nabi saw padahal dia tidak suka sama zaid tapi dia nikah dengan zaid karena perintah rasulullah saw ya dan ternyata di penghujung kejadiannya berakhir dengan indah nanti akhirnya dia menikah dengan nabi saw akhirnya dia menikah dengan nabi saw ya caranya ya allah takdirkan ternyata dia menikah dengan Zaid bin Harithah, kemudian menjalani pernikahan. Ternyata tidak harmonis, tidak harmonis. Dan ternyata akhirnya Zaid mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minta ingin menceraikan Zainab bintu Jahsh, karena Zaid nggak enak yang membuat yang menyuruh dia nikah dengan Zainab adalah Nabi SAW. Zaid, Nabi yang susah-susah kemudian melamar Zainab binti Jahsh dari keluarga yang mulia nasabnya untuk Zaid bin Haritha kemudian Zaid bin Haritha tidak asal asal muasal kemudian menceraikan saja maka dia ingin menceraikan Zainab bin bintu Jahshin uh, maka dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inilah yang kemudian Allah turunkan firman uh, firmannya ya dalam surat Al Ahzab ayat 37 kata Allah Subhanahu Wa Taala Wa iza taqulu lillazi anama Allahu alayhi wa an'amta alayka alayhi amsik alayka zawjataka amsik alayka zawjaka wattaqillah Wa iza taqulu lillazi anama Allahu alayhi perhatikan sini Tatkala engkau wahai Muhammad engkau berkata kepada orang yang Allah beri nikmat kepadanya itu nikmatul Islam maksudnya Zaid orang Islam ya Wa iza taqulu lillazi anama Allahu alayhi kau berkata kepada orang yang kau beri Allah beri nikmat kepadanya. Wa anamta alaihi dan kau beri nikmat kepadanya itu kau jadikan dia anak angkat kau bebaskan dia. Ya. Amsik alaika zaujak, tahanlah istrimu. Jadi ternyata Zaid ingin cerai istrinya. Nabi SAW bilang jangan, sabar. Ya. wataqillah bertakwalah kepada Allah sabar dengan istrimu. Kata Nabi SAW. alaihi ya. Padahal padahal Nabi dalam hatinya suka sama Zainab bintu Jasin. Ini akan kita jelaskan ya. Nabi dalam hati kalau seandainya Zaid bin Harithah menceraikan Zainab bintu Jashin, Nabi akan nikah dengan sepupunya tersebut, Zainab bintu Jashin, Seorang wanita yang uh, cantik yang mulia ya dan, 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 dan memiliki nasab yang tinggi, apalagi sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu wasallam tetap menahan diri dan dia tidak ingin Zaid cerai dengan uh, dengan Zainab. Maka dia berkata, "Amsik 'alaika zaujaka." Tahan istrimu. Wattaqillah bertakwalah kepada Allah. Jangan ceraikan istrimu. Kata Allah, "Wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi." Sementara engkau wahai Muhammad, wahai Nabi, engkau menyembunyikan dalam hatimu apa yang Allah akan tamp tampakkan. Wa takhsyan nas wallahu ahu ka antakhsha. Kau takut kepada orang-orang jadi bahan pembicaraan dan Allah lebih takut untuk harusnya lebih berat untuk kau takuti. Kemudian kata Allah, "Falamma qada Zaidun minha wa tara." Tatkala Zaid sudah selesai dari Zainab, Di sini Allah sebut nama Zaid, satu-satunya orang sahabat yang disebut namanya adalah Zaid. Ya, adalah Zaid. Ya. Falamma qada Zaidun minha wa tara, tatkala Zaid sudah selesai dari menceraikan istrinya Zainab bintu Jahsyin, kata Allah zawwajnaka ha, kami menikahkan engkau dengan Zainab. Likay la yakuna 'ala al-mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qada minhum wa tara. Agar tidak ada uh, keraguan atau tidak ada apa namanya? Uh, tidak mengapa bagi kaum mukminin untuk menikahi bekas-bekas istri, istri bekas apa janda-janda bekas anak-anak angkat mereka tidak kau minhunna watara kalau mereka telah menceraikan istri-istrinya tersebut wa kana dan keputusan Allah akan terlaksanakan. Ini ayat ini, ini ayat yang agung bercerita tentang bagaimana Allah menghilangkan tradisi jahiliyah. Tradisi jahiliyah ketika itu mereka mengangkat anak angkat. Kalau mereka sudah mengangkat anak angkat meskipun bukan dari suku mereka, benar-benar dinisbahkan kepada mereka seakan-akan seperti anak nasab. Saya ulangi, kalau mereka sudah anak angkat anak angkat seakan-akan anak nasab, bahkan saling mewarisi di antara mereka, bahkan nasabnya pindah kepada bapak angkatnya. Dan ini uh, contoh selain daripada Zaid bin Muhammad namanya Al Mikdad bin Al Aswad diangkat oleh Al Aswad, maka diganti Al Mikdad bin Amr. Jadi intinya ini tradisi, ya. Dan kita tahu namanya kalau anak sudah menjadi anak kandung, kita tidak boleh menikahi jandanya. Ya. Wahala ilu abna ikumul min aslabikum. Allah mengharamkan tidak boleh kalian menikahi istri-istri dari atau bekas-bekas istri dari anak-anak kandung kalian. Ya. Nah sekarang anak angkat dianggap sebagai anak kandung. Nah Allah ingin menghilangkan tradisi ini. Bahwasanya nasab harus kepada bapaknya tidak boleh dinasabkan kepada anak angkat. Caranya bagaimana di antaranya sampai begitu agar menjelaskan ini benar-benar hilang tradisi ini bahkan Allah menyuruh Nabi menikah dengan bekas atau janda anak angkatnya. Allah menyuruh Nabi untuk menikah dengan janda anak angkatnya supaya orang tahu bahwasanya Zaid ini bukan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammadun aba ahadin min rijalikum bahwasanya Muhammad bukan ayah dari seorang pun dari kalian, bukan ayahnya Zaid dan bukan ayahnya siapa-siapa. Di antara bukti bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan ayahnya Zaid, Allah nyuruh Nabi menikah dengan Zainab bintu jasin bekas istrinya Zaid. Agar orang tahu bahwasanya ini sudah tidak berlaku lagi tradisi mengangkat anak angkat kemudian dirubah nasabnya menjadi kepada bapak angkatnya ini dihilangkan. Ini cara Allah Subhanahu wa taala dalam menghilangkan tradisi tersebut. Ada sebagian Allah rubah dengan cara perlahan seperti Homer dengan bertahap ya. Tapi kalau untuk urusan ini Allah langsung anti mainstream. Allah suruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menikah dengan janda bekas anak angkatnya itu Zaid bin Harithah. Tapi ayat ini kita ingin menyampaikan sedikit berapa faedah dari ayat ini yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Di antaranya ayat ini menunjukkan tentang mulianya Zaid. Kenapa Allah berfirman istaqulu an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zaujak wa taqillah Ayat ini menunjukkan keutamaan Zaid bin Harithah dari dua sisi kata uh, Syah Abdul Nasir Sa'ad rahimahullah Ta'ala. Yang pertama, Allah mengatakan Allahu 'alaihi." Tatkala kau berkata kepada orang yang Allah beri nikmat kepadanya dan para ulama sepakat maksudnya nikmat Islam. Orang ini adalah orang Islam. Jadi iman, nikmat Islam, nikmat iman. Ini menunjukkan bahwasanya Zaid adalah orang beriman. Zaid adalah orang Islam. Tidak boleh ada mencelanya mengatakan dia penghuni neraka atau dia mencaci makinya ndak Zaid bin Haritsah adalah orang iman, orang Islam. Allah yang mengatakan Allah telah beri nikmat kepada Zaid. Ini sisi pertama. Kemudian sisi kedua pujian kepada Zaid adalah Allah menyebut namanya Zaid. Yang tidak ada seorang sahabat pun yang disebut namanya dalam Al-Quran. Kecuali Zaid bin Harithah. Kemudian yang kedua, di antara faedah dari hadis ini, bahwasanya jika seorang, ini terjadi pada Nabi SAW, jika seorang suka kepada istrinya orang, maka dia harus tidak boleh melakukan hal-hal yang membuat Uh, kerusakan rumah tangga tersebut tidak boleh. Ya sampai sebagian ada yang mengatakan seandainya Nabi mau men -men menyembunyikan ayat maka dia akan sembunyikan ayat ini karena Allah bongkar isi hatinya. Kalau seandainya Nabi mau menyembunyikan ayat dalam Al-Qur'an Nabi akan menyembunyikan ayat ini, tapi Nabi sampaikan kenapa di situ Allah bongkar isi hati Nabi, Nabi suka sama Zainab bintu Jahshin sepupunya ya. Nabi sayang sama dia keluarganya ya. Seandainya kalau Nabi mengikuti hawa nafsu, kemudian datang Zaid mengatakan, Ya Rasulullah, saya ada masalah dengan Zainab bintu Jasin, istri saya. Dan Nabi suka dengan Zainab, Nabi akan mengatakan, sudah ceraikan saja. Tapi tidak, Nabi tidak suruh cerai. Nabi mengatakan, Amsik ke zauja, tahan istrimu. Wattaqillah bertakwalah, bahkan Nabi nasihati bertakwalah, tahan istrimu. Ya. ya. Meskipun Nabi suka dengan Zainab. Dan Nabi tidak mengutarakan sama sekali, tidak ada isyarat sama sekali. Ya, karena itu tidak boleh, itu istri orang. Ya, namanya Rasulullah suka mungkin tiba-tiba e, rasa cinta Rasulullah kenal dengan dia Sampai akhirnya dan Rasulullah SAW sudah ber ber dalam hati Seandainya Zaid menceraikan e, Zainab Aku akan menikahinya ya, ya. Dan ternyata Zaid tidak bisa lagi bersama Zainab Akhirnya Zaid, Zaid menceraikan Zainab Dan akhirnya setelah selesai cerai dengan Zainab Mungkin selesai masa iddahnya Maka kemudian Allah menikahkan. Allah langsung menikahkan Nabi dengan Zainab bintu Jahshin. Kata Allah, Zawajna kaha kami nikahkan engkau wahai Rasulullah dengan Zainab. Makanya Zainab bangga di hadapan istri-istri Nabi yang lain. Kata Zainab bintu Jahshin, Zawajakunna ahalikunna wa zawajani Allah min fauqi sabi'a Kata Zainab, Kalian istri istri Nabi, kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian. Adapun aku dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari atas langit yang tujuh. Eh, Subhanallah. Ajib Zainab. Zainab ini wanita yang soleha. Dialah wanita kalau tidak salah yang pertama kali meninggal menyusul Nabi SAW. Wasallam. satu riwayat Nabi mengatakan, orang yang paling cepat menyusulku adalah orang yang paling panjang tangannya. Maka istri-istri Nabi mengukur-ngukur tangannya. Ternyata maksud Nabi dengan panjang tangan adalah orang yang paling atwalukun dan maksudnya yang paling panjang tangan kalian, ternyata maksudnya yang paling dermawan. Dan ternyata yang meninggal dunia adalah Zainab, maka istri-istri Nabi tahu bahwasanya Zainab adalah wanita yang sangat dermawan. Dan Zainab bintu Jahshin adalah wanita yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Maka dalam riwayat Aisyah, kalau tidak, saya tidak salah ingat, Aisyah mengatakan, Wahiyallati tusamini. Dialah istri Nabi yang menyaingiku dalam kecintaan kepada Nabi, kecintaan Nabi kepada aku. Jadi Nabi cinta kepada Aisyah, Nabi juga cinta kepada Zainab. Tetapi Aisyah terlebih dicintai. Tapi intinya Nabi juga sangat sayang kepada kepada Zainab radhiyallahu taala anha. Dan inilah, subhanallah, inilah, tak seorang memilih, Pilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya meskipun dia tidak suka ternyata ujung-ujungnya adalah kebaikan saya katakan di awal ketika Nabi saw melamarkan Zainab binti Jashin untuk Zaid Zainab tidak mau saya siapa Zaid siapa tidak mau tetapi karena turun firman Allah tidak pantas bagi seorang wanit, lelaki, mu'min, wanita lelaki mukmin wanita mukmin untuk memilih pilihan lain setelah Nabi pilihkan maka akhirnya dia Rasulullah Rasulullah saw akhirnya terjadi apa yang terjadi akhirnya dia menikah dengan lelaki termulia di alam semesta yaitu Rasulullah saw oleh karenanya wa'asa antakrahu syai'an khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu ternyata lebih baik bagi bagi engkau. Maka setelah itu tidak ada lagi kabani, tidak ada lagi anak angkat. Kalau anak angkat yang anak angkat biasa tapi nasab tidak bisa dinisbahkan kepada eh, uh, kepada bapak angkatnya. Setelah itu Zaid bin Harithah kemudian menikah dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah uh, seorang uh, wanita yang pernah merawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih kecil, ya. dan dia adalah dari Habasyah, ya. Dari Habasyah akhirnya Zaid punya anak namanya Usama. Zaid namanya punya anak namanya Usama. Zaid ini ada yang mengatakan dia berkulit hitam, ada yang mengatakan dia berkulit putih karena dia Arab. Kemudian dia menikah dengan Ummu Aiman, kemudian punya anak namanya Usama. Usama ini ada yang mengatakan kulitnya hitam. Usama bin Zaid, ya. Usama bin Zaid bin Harith. Oleh karena ketika uh, Fatimah disuruh Fatimah e, bint, bintu Qais kalau tidak salah disuruh menikah dengan Usama ya e, Nabi yang suruh angkihi Usama menikahlah dengan Usama ketika dia dilamar oleh Muawiyah bin Abi Sufyan kemudian dilamar oleh e, apa namanya seorang sahabat yang lain ya maka Nabi menasihati nikahlah saja dengan Usama ya makanya menikah dengan Usama akhirnya Allah beri berkah dalam pernikahan tersebut intinya e, Zaid menikah dengan Ummu Aiman akhirnya punya anak namanya Usama Bin Zaid dan dia adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Zaid bin Harithah adalah seorang yang sangat mulia ya. pernah menjadi pemimpin perang dalam Saria lima Saria ya uh, Saria adalah pasukan perang kecil yang dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi tidak ikut beda dengan Ghazwah. Kalau Ghazwah itu perang Rasulullah ikut dalam peperangan tersebut seperti Ghazwat Badar, Ghazwat Uhud, Ghazwat Khandaq itu namanya Ghazwat, Ghazawat peperangan. Rasulullah SAW hadir dalam perangan tersebut dan ikut menyerang. Adapun Saria itu pasukan-pasukan kecil yang Rasulullah SAW kirim, ya. Dan, dan Zaid bin Harisah pernah menjadi pemimpin Saria sampai lima kali berturut-turut. Ya. Sebelumnya Zaid bin Harisah selalu ikut dalam peperangan Nabi SAW. Dalam perang Badar dia ikut, dalam perang Uhud dia ikut, dalam perang Khandak dia ikut, dalam perang Khaybar dia ikut. radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Kemudian pernah menjadi pemimpin Saria. Makanya Aisyah pernah ber, ber, berkata, perhatikan kata Aisyah dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Kata Aisyah, "Ma ba'atsa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Zaid bin Haritsah fi qat illa ammarahu alaihim walau baqiya ba'dahu istakhlafahu." Aisyah berkata, "Rasulullah tidak pernah mengirim satu pasukan perang pun sariya. Di situ ada Zaid kecuali Zaid yang jadi pemimpin. Tidak ada pasukan perang dikirim, ada Zaid di situ kecuali Zaid pasti jadi pemimpin." Seandainya kata Aisyah perkataan, seandainya Zaid masih hidup, ya. Setelah Nabi SAW alaihi wasallam tentu Zaid yang akan dijadikan khalifah. Padahal yang jadi khalifah bapaknya Abu Bakar. Tapi ini Aisyah berkata dengan demikian, seandainya Rasulullah ya, kemudian meninggal dan Zaid masih hidup, Zaid akan yang dijadikan khalifah oleh Nabi SAW alaihi Tapi Zaid meninggal tahun 8 Hijriah dalam perang namanya perang Mu'tah. eh uh, Taib. Jadi Zaid Memiliki jasa yang banyak ikut dalam berbagai macam peperangan ya, di antaranya eh, ikut dalam perang, eh, bukan dalam perang Badar, dalam perang Uhud, kemudian dalam perang Khandak, dalam perang Khaybar, dan juga ikut serta dalam eh, Perjanjian Hudaybiyah ya, kemudian ketika Nabi SAW melakukan perang muraisi, Rasulullah menjadikan dia istighlahfoi, Rasulullah menjadikan dia pemimpin di kota Madinah sebagai pengganti Rasulullah SAW dan Zaid bin Harithah terkenal sebagai pemanah yang sangat mahir, yang sangat handal. Ya, ya disebutkan beliau memimpin tujuh, ya bukan lima, ya tujuh pasukan perang dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Ya, tatkala yang pertama adalah Qoradah, kemudian tatkala dikirim ke Al Jamum, kemudian ke Al Ais, Tarf, kemudian Hisma, kemudian ke Umi Firqah. Ya, uh, ini semua dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Yang terakhir adalah Nabi SAW mengirim Zaid bin Harithah dalam pasukan perang yang disebut atau dikirim oleh Nabi ke dalam perang Mu'tah yang ini kisahnya sangat panjang. Tapi saya bacakan hadis yang berkaitan dengan Zaid bin Haritha. Kata Abu Qatada, Al Ansari radhiyallahu anhu, bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umara. Fakala Rasulullah sallam mengirim pasukan dengan beberapa pemimpin dan ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Rasulullah sallam kalau kirim pasukan, pemimpin cuma satu. Tapi ini kondisinya berbeda pasukan kaum muslimin cuma 3000 sementara musuh sangat banyak musuh dari Romawi ya ternyata nanti musuhnya 200.000 ya oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih tiga amir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum Zaid bin Haritha yang jadi pemimpin adalah Zaid bin Haritha Fain in usiba Zaidun kalau Zaid ternyata meninggal dunia fa Ja'far bin Abi Thalib maka yang jadi pemimpin adalah Ja'far bin Abi Thalib Ja'far bin Abi Thalib sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam anaknya Ali bin Abi Thalib yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Fa in usiba Ja'far, kalau Ja'far ternyata meninggal dunia, fa Abdullah bin Rawaha Al-Ansari, maka digantikan oleh Abdullah bin Rawaha Al-Ansari. Ketika Nabi memerintahkan demikian, wa Ja'far faqala, maka Ja'far datang agak sedikit bertanya kepada Nabi, ya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ma kuntu arhabu an tastamila alayya Zaidan. Aku kurang begitu suka kalau Zaid menjadi pemimpinku." Ya karena Zaid dari kalangan Buddha ya. Sementara Ja'far bin Abi Thalib dari Bani Hashim, Alul Bait. Maka apa kata Nabi SAW? Indih, jalankan. Fa inna ayu khair. Kau tidak tahu mana yang lebih baik. ya Mana yang lebih lebih baik. ya Jadi Zaid yang diangkat menjadi pemimpin. Padahal di situ ada ada siapa? Ada Ja'far bin Abi Talib. Sepupu Nabi SAW. Dan juga ada sahabat-sahabat yang lain. Ada Khalid bin Walid. Kemudian ada sahabat-sahabat yang lain. Tapi yang menjadikan pemimpin perang. itu adalah Zaid bin Harithah. Uh, Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu hadis ya. Uh, dalam satu hadis Ibnu Umar berkata ya Nabi SAW tentang tentang anaknya Zaid itu Usama. Ba'atsan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'san. Suatu hari Rasulullah SAW mengirim satu pasukan. Wa ammaru alaihim Usama bin Zaid. Maka Nabi menjadikan pemimpin pasukan tersebut Usama bin Zaid. Setelah Zaid meninggal dunia, anaknya jadi pemimpin. Fa ta'ana ba'dhun fi imarati, maka sebagian orang mencela kepemimpinan Usama bin Zaid. Mencela ini kok Usama jadi pemimpin masih muda, bekas anaknya budak dan macam-macam mungkin tapi tidak disebutkan apa celaannya tapi intinya mereka sebagian orang mencela kepemimpinan Usama bin Zaid maka Nabi membela Usama apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ta'anu fi imaratihi kalian mencela kepemimpinan Usama bin Zaid faqad kuntum tat'anuna fi imarati abihi min qabl kalian juga dulu pernah mencela kepemimpinan bapaknya yaitu Zaid bin Harithah wa <tuk> In kana la khaliqan lil Imarah, wa in kana la min ahabbin nasi ilayya. Nabi berkata demi Allah sungguh ia sangat layak untuk menjadi pemimpin wa in kana la min ahabbin nasi ilayya dan sungguhnya Zaid kalian celah dulu dan dia paling dia memang pantas jadi pemimpin dan dia adalah orang yang termasuk yang paling aku cintai wa inna hadza la min ahabbin nasi ilayya ba'dahu ini anaknya termasuk orang yang paling aku cintai setelah bapaknya Bayangkan anaknya Usama dicintai Nabi, bapaknya Zaid dicintai Nabi. Maka Usama disebut dengan hibbu hibbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan anaknya kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. ini bukan berarti ketika Zaid bin Harithah menjadi pemimpin pasukan Mu'tah bukan berarti uh, bukan berarti Zaid bin Harithah lebih mulia daripada Ja'far bin Abi Thalib. Tapi demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatur peperangan bisa jadi Zaid yang bekas budak menjadi pemimpin ya meskipun di belakang dia ada Ja'far Bin Abi Talib. Akhirnya ketika masuk dalam peperangan, Zaid kemudian memegang bendera peperangan. Akhirnya Zaid meninggal dunia terkena anak panah maka beliau pun gugur. Ya, ketika uh, Zaid gugur, kemudian setelah itu bendera dipegang oleh Ja'far Bin Abi Talib. Kemudian Ja'far pun gugur. Kemudian bendera jatuh dipegang oleh Abdullah Bin Rawaha, Kemudian gugur. Setelah itu baru dipegang oleh Khalid Ibn Warid uh, radhiyallahu. ta'ala anhu ya. Maka ketika mereka meninggal dunia ya, Maka Nabi SAW menceritakan hal ini kepada para sahabat di kota Madinah ya. Bagaimana kondisi ketiga pemimpin tersebut ya. Rasulullah SAW ya, uh, menyampaikan berita tentang kematian mereka kepada para sahabat. Rasulullah SAW berkata, "Akhodar Zaid, Zaid mengambil bendera peperangan. Fa'usiba. Maka dia pun meninggal dunia. Thuma akhazaha Ja'far. Kemudian diambil bendera tersebut oleh Ja'far. Fa'usiba. Dan Ja'far meninggal disebut, disebutkan puluhan luka, delapan puluh luka di hadapan di tubuhnya. Tidak ada satu luka pun di belakang. Artinya dalam satu detik pun dia tidak pernah mundur. Semua lukanya di depan. Ya. Kemudian Ja'far pun meninggal dunia. Thuma akhazaha. Kemudian bendera dipanggil, diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Fa'usiba. Abdullah bin Rawah Al-Ansari juga meninggal dunia. Ketika Nabi menceritakan tersebut, apa kata sang perawi? Wa inna ainaihi latadrifan. Nabi menangis. Ini orang cinta yang dicintai oleh Nabi. Bayangkan Zaid bin Haritha. Hibbun Nabi, Nabi sangat cinta kepada Zaid bin Haritha. Bahkan dianggap anak oleh Nabi SAW. Kemudian Ja'far sepupunya yang Nabi sangat cintai meninggal juga. Ya Abdullah bin Rawah sahabat. Maka Nabi SAW menangis. Semua akhodah Khalid min goiri imratin Fafatah alaihi, kemudian dipegang oleh Khalid bin Walid. Ya, kemudian Allah memenangkan Khalid bin Walid dalam peperangan tersebut. Ya. Kemudian Nabi berkata, Wama suruni annahum indana. Meskipun Nabi sedih, Nabi mengatakan, Aku lebih suka mereka. Aku tidak lebih suka mereka bersama kita di sini. Artinya mereka meninggal tapi masuk surga. Ya. Ya. Nabi SAW Uh, kemudian dalam riwayat yang lain ya Nabi SAW berkata ala ukhbirukum an jayshikum hadzal gazi. maukah aku kabarkan kepada kalian tentang pasukan kita yang telah berjalan innahum intalaqu mereka telah berjalan hatta laqul adu sampai mereka bertemu dengan musuh fa usiba zaidun shahidan maka zaid mati syahid Allah Nabi mengatakan zaid mati syahid fastaghfirulahu maka mohonlah ampunan bagi zaid fastaghfaralahu nas maka orang semua mengatakan Allah maghfirli zaid Allah maghfirli zaid Suma akhadha liwa Ja'far bin Abi Talib. Kemudian bendera dipegang oleh Ja'far bin Abi Talib. Fashadda alal al qaw. Maka dia pun kencang melawan musuh. Hatta kutila syahidan. Sampai dia pun meninggal mati syahid. Ashadu lahu bis syahadah. lahu. Aku bersaksi dia mati syahid. Mohonlah ampunan buatnya. Maka orang-orang mengatakan. Astagfir lahu. Allah maghfir lahu. Allah maghfir lahu. Suma akhadha liwa Abdullah bin Rawaha. Kemudian dipegang, dipegang, bendera dipegang oleh Abdullah bin Rawaha. Fa'athbata qadamaihi. Maka dia pun kokokkan kedua kakinya hatta usiba syahid dan sampai dia pun meninggal mati syahid fastaghfirulahu maka mohonlah ampunan baginya ini semua dalil bahwasanya orang mati syahid pun perlu didoakan ya makanya nabi SAW alaihi menyuruh para sahabat untuk mendoakan para syuhada uhud ya meskipun mereka adalah wali-wali Allah nabi juga menyuruh para sahabat untuk mendoakan orang-orang yang dikubur di kuburan baki mereka meskipun mereka adalah wali-wali Allah bukan kita datang malah minta doa kepada kepada mereka inilah uh, para Uh, pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala uh, kisah singkat dari Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu seorang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya uh, yang kisahnya dari jadi budak kemudian akhirnya menjadi seorang pemimpin pasukan perang dan terakhirnya adalah meninggal dengan mati syahid subhanallah sungguh cerita yang uh, begitu indah dengan ending yang begitu indah ya mati dalam kondisi gugur di medan pertempuran didoakan oleh para sahabat Kemudian Nabi mengatakan dia mati syahid. Demikianlah apa yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Allahu ta'ala alam bisawab. Baik. Eh, jazakallah ya Ustaz atas eh, pemahatan materinya hari ini. Eh, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama dari Sukapura. Ada pertanyaan. Ustaz, Apakah ada hubungan antara Zaid bin Harithah dengan Zaid bin Thabit? Uh, hubungannya sama-sama namanya, <laughs> namanya Zaid. Hubungannya sama-sama namanya Zaid. Hubungannya sama-sama sahabat, ya, tapi dari kabilah yang berbeda. ya. Satunya Zaid bin Thabit, satunya Zaid bin Harithah. Tentunya dua orang yang uh, uh, berbeda. Ya. Wallah alam bisawab sama ponakan saya juga ada yang namanya Zaid. hubungannya sama-sama namanya Zaid. <laughs> iya Ustaz. ada pertanyaan dari Boyolali ini terkait dengan masalah pernikahan. Ustadz dalam pernikahan apabila istri pernah berkhianat, apakah boleh istri diceraikan? Eh, apakah apabila istri sudah berhianat, pernah berkhianat bolehkah diceraikan? Apas, apabila suami pernah berkhianat bolehkah kita minta cerai? Kalau kita bicara boleh, boleh ya. Kalau bicara boleh, boleh ya. Seorang laki tahu istrinya berkhianat, dia menceraikan boleh saja. Tapi ingat, kita hidup di zaman, ya, di zaman yang berat, zaman penuh fitnah. Yang terkadang kesalahan terjadi karena kita sendiri. Mungkin seorang laki pergi jauh, tidak kontak sama istrinya, kemudian istrinya akhirnya berselingkuh atau berkhianat, ya. Atau sebaliknya terkadang suami berselingkuh, berkhianat karena istrinya tidak perhatian sama dia, tidak melayani dengan baik. Ya. Uh, kemudian dia mencari kebahagiaan di luar, akhirnya ketemu dengan wanita yang memberikan dia kebahagiaan, akhirnya terjadi selingkuh. Uh, pertama, tatkala uh, terjadi konflik keluarga, saya selalu mengatakan bahwa Jadi karena kita memiliki andil dalam konflik tersebut. Ya. Bisa jadi pengkhianat tersebut, juga kita punya andil dalam hal tersebut. Oleh karena kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, lalu kita bisa memaafkan, Uh, kemudian istri uh, ternyata benar-benar berubah, ya uh, sadar dengan apa yang kesalahan yang dia lakukan demi kemaslahatan keluarga, demi kemaslahatan anak-anak. Nah, itu bisa kita lakukan, maka saya katakan amsik alai Maka tahanlah istrimu, ya. Kalau itu memungkinkan. Tapi kalau memang uh, engkau sendiri tidak kuat lagi, sudah selalu terbayang-bayang uh, bahwasanya bagaimana pengkhianatan tersebut, rasa sakit rasanya dan tidak mampu lagi untuk bertahan maka bolehkah menceraikan boleh dalam syariat Islam boleh ya karena itu kesalahan besar ya bukan kesalahan kecil tapi selama mungkin bisa untuk diperbaiki maka itu yang terbaik wallahu alam bisawab sekarang satu jawabannya selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Kengon Aceh Sat. Ya. semoga Allah menjaga Ustadz dalam keberkahan dan kebaikan Ustadz, hmm apa hikmahnya nama Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu terdapat dalam Al Qur'an kenapa bukan nama Abu Bakar radhiyallahu anhu padahal Abu Bakar lebih utama dari Zaid bin Harisah ya Zak uh, Adapun hikmahnya saya tidak tahu persis ya kenapa Allah sebutkan Zaid tidak menyebut Abu Bakar Abu Bakar disebutkan tapi tidak dengan sebut nama ya tidak sebut uh, nama ya kata uh, Allah subhanahu wa taala taniain idhuma fil ghar, idh yaqulu li kata Allah dua orang tatkala di goa tatkala dia berkata kepada sahabatnya Abu Bakar punya kemuliaan dengan disebut dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adapun Zaid Allah sebutkan namanya bisa jadi bisa jadi karena tradisi begitu kuat tatkala itu ya tradisi itu begitu kuat di di zaman tersebut tradisi tadi tabanni tradisi anak angkat maka untuk menghilangkan tradisi tersebut Allah dengan tegas Ya, menyebut nama Z dalam Al-Qur'an ini sekedar perkiraan saya wallahu alam bisawab tapi yang lebih tepatnya saya tidak tahu ya wallahu alam bisawab Baik Ustaz selanjutnya dari oh ini dari Oman Ustaz Mas Joko Priyono dari Oman Assalamualaikum Ustaz, Baik, Ustaz. Uh, mohon sarannya untuk menjelaskan kepada keluarga besar kami or, dari orang tua berkenan dengan batas mahram Dikarenakan seringnya bersalaman atau bersentuhan saat bersilaturahmi sebelum hijrah di masa lalu, setelah hijrah menghindari bersalaman atau bersentuhan karena bukan mahram justru malah dikucilkan oleh keluarga besar orang tua. Jazakallahu uh, khair. Tentunya inilah uh, namanya sunnah kalau kita jelak, kita jalankan. Terkadang memang ada tantangan ya ya bagaimana orang menjalankan sunnah Nabi seperti al qabit al jamrah seperti orang yang memegang bara api terutama di hari-hari yang penuh dengan kerusakan ya e, kita katakan bahwasanya banyak keluarga kita yang dalam kondisi tidak tahu ya dalam kondisi kejahilan ya karena dahulu tidak ada dai dai yang menjelaskan ya terutama dai dai terkadang menggampangkan ya sehingga terkadang sebagian dai dai juga malah ber jabat tangan dengan wanita, ya. sehingga mereka melihat ada orang tidak berjabat tangan dengan uh, kerabat, seakan-akan perbuatan penghinaan atau perendahan dan yang lainnya. Ya. Maka tentunya kita harus merubah uh, tradisi ini. Ya. Caranya bagaimana dengan penyuluhan? Kita kasih bimbingan, kita tebarkan tulisan, kita diskusi sama mereka, kita diskusi kepada saudari kita tadi, ya, sepupu kita mungkin, kita jelaskan. Sepupuku ya apa namanya, semoga Allah menjagamu. Yang kita adalah saudara, bahkan kita sepupu, tetapi begini, begini, begini. Jelaskan, sebutkan hadisnya dan yang lainnya, e, agar mereka sebelum kita melakukan demikian sudah sampai ilmu kepada mereka bahwasanya kita tidak bersalaman. Mohon maaf ya, kalau saya tidak salaman, bukannya ini, bukannya anu, tetapi sekedar berusaha menjalankan sunnah Nabi. Semoga bisa dimengerti dengan kata-kata yang baik, bukan dengan kata-kata mengajari. Ini saya baru baca ini, saya juga. E, Dulu tidak tahu, sekarang sudah tahu. Gimana pendapat kamu, misalnya dikirim. Jadi sharing, namanya sepupu terkadang kita sharing agar dia ngerti. Ya kita jauhan aja ya nanti kalau ketemu kita boleh ngobrol tapi tidak usah, tidak usah jabat tangan dalam pertemuan keluarga ya. Allah alam itu namanya uh, usaha kita sampaikan kalau kita kemudian dikucilkan ya sabar ya. Sabar itu resiko berjalan di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan lawan keburukan dengan keburukan. Ya. Kalau mereka mengucilkan tetap kita berusaha menunjukkan akhlak yang baik. Jangan emosi, jangan sok pinter enggak, tetap kita berusaha dengan cara yang baik. Tadi dalam bentuk diskusi atau bertanya, kepada mereka, mudah-mudahan mereka mau menerima, sehingga menerima kita punya hujah atau kita punya odor. Dalam hati mereka ini orang punya odor karena mungkin salah ngaji atau yang lainnya biarin aja. Yang penting kita sampaikan kepada mereka. Allah alam bisalah. selanjutnya, pertanyaan dari Abu Fahma di Surakarta. Ustadz, apakah dari pernikahan Zaid bin Harithah radhiyallahu Anhu dengan Zainab bin Jahsh radhiyallahu anha dikaruniai keturunan? Bolehkah mewariskan harta kepada anak angkat? Ada dua pertanyaan. Ustaz. Uh, jawabannya, uh, ketika menikah dengan Zaid binti Jahsh, uh, Zaid bin Harithah tidak punya anak. Dia punya anak setelah menikah dengan Ummu Aiman. Ya, menikah dengan Ummu Aiman kemudian punya anak Usama. Bin Zaid, ya. Kemudian beliau juga menikah dengan beberapa wanita yang lain, dua yang lain lagi punya anak-anak juga dari istri-istrinya yang yang lain. Tetapi ketika menikah dengan Zainab bintu Jahash, Zaid tidak punya tidak punya anak dari Zainab. Pada pertanyaan kedua, bolehkah kita beri warisan kepada anak angkat? Justru tidak boleh. Sudah ini dibatalkan oleh Allah tadi, ya. Bahwasanya anak-anak angkat bukan anak kandung, anak angkat bukan anak nasab maka tidak berhak memiliki warisan. Tapi kalau kita punya anak angkat kita sayang kepada dia, apalagi mungkin sudah jadi mahram kita susukan kepada adik kita misalnya atau kakak kita, maka kita boleh kasih hadiah. Tapi kalau kalau warisan enggak, kita boleh kasih hadiah sama dia. Ya, sebagaimana kita kasih hadiah kepada orang lain, kita boleh kasih hadiah kepada uh, anak angkat kita. Ya, adapun warisan maka tidak boleh karena dia bukan anak nasab. Ya, adapun anak susuan juga tidak mendapatkan warisan. Yang berhak dapat warisan cuma anak nasab. Allah alam soal. Ustadz, ada pertanyaan dari Los Angeles ini, pertanyaannya agak ini, ngeri ini, dibacakan ya. Ustadz, eh, boleh bertanya di luar topik setelah mendoakan Ustadz dan semua jamaah semoga dalam lindungan Allah. Eh, kalau boleh bertanya di luar topik, anak perempuan dari hasil zina, dari hasil zina, Ayah biologis dan ibu biologisnya tidak pernah menikah. Apakah anak zinahnya bisa dinikahi oleh ayah biologisnya? Ustaz? Ini ada pendapat sebagian fukoha mengatakan eh, kelazimannya demikian. Karena ada sebagian fukoha mengatakan kelaziman demikian. Karena anak biologis tersebut, anak haram, sehingga tidak ada punya hubungan nasab sama sekali dengan ayah biologisnya. Namun pendapat mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Meskipun eh, dia bukan anak eh, dinasabkan kepada ayah biologisnya tetapi bagaimanapun eh, sejatinya masih ada hubungan darah sehingga Maryam mengatakan tidak boleh, tidak boleh. Kemudian ayah biologis menikah dengan anak biologisnya tersebut. Allah alam bishawab. Sekarang Ustaz, uh, pertanyaan selanjutnya dari Jakarta Dari Saudara kita Aris, uh, Ustaz izin bertanya pelajaran dari kisah Zainab binti Jahsi dan Zaid, apakah dibenarkan kalau di zaman sekarang ini ada ahwat yang tidak menerima pernikahan dengan ikhwannya dengan tidak mau disentuh sama sekali sampai terjadinya perceraian. Jadi dia sudah menikah tapi tidak mau disentuh sampai kemudian terjadi perceraian. Nah, tentunya kalau sudah terjadi pernikahan seharusnya kita membina kehidupan rumah tangga dengan dengan harmonis ya. Kalau ternyata tidak bisa berjalan dengan harmonis, sudah ada usaha dari suami atau sudah dari istri, usaha dari istri, ternyata tidak bisa timbul rasa cinta, tetap tidak suka dan yang lainnya, ya terpaksa mau tidak mau kita cerai, ya cerai sebagai bentuk solusi, solusi yang tidak disukai tetapi itu terkadang baik daripada menghadapi kemudaratan yang lebih besar. Kita punya kaidah dalam Islam, irtikabu akhafidzari rain, kemudaratan yang lebih ringan. Benar cerai ada kemudaratan ya. Tetapi kalau dipertahankan ternyata mudarat lebih besar dan tidak kuat mempertahankan maka boleh cerai. Ya, misalnya seorang laki ternyata suami istrinya tidak mau e, menerima tidak mau digauli misalnya. Jadi khawatir terjerumus dalam zina, maka dia boleh menikah lagi atau dia boleh ceraikan istrinya untuk mencari penggantinya. Kalau dia bersabar boleh juga. Ya, e, adapun sang wanita ya tentunya dia berusaha kalau dia tidak suka dengan suaminya ya dia boleh mengusulkan kepada suaminya misalnya dia tidak sama sekali tidak bisa cinta sama suaminya dan itu mungkin terjadi bisa jadi timbul belakangan namanya hati berbolak-balik ya daripada dia terus bermaksiat mungkin dia bilang udah kamu ceraikan saja atau dia mengatakan ya sudah saya minta hulu dan itu boleh itu solusi kalau memang ada sebabnya ya Di antara sebabnya kalau ternyata sang istri sama sekali tidak bisa cinta kepada suaminya dia sudah berusaha namun tidak bisa maka tidak bisa dipaksa seperti kisah antara Jamilah dengan Sabit bin, bin Qais bin Shammas radhiyallahu anu, sehingga terjadi kejadian hulu ya di mana Jamilah tidak bisa cinta kepada suaminya Sabit akhirnya dia pun minta hulu kepada Sabit dan diajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. coba lagi yang bertanya? Banyak sekali Ustaz. Pertanyaannya <laughs> masih banyak sekali ini. Oh, masih banyak. <laughs> dan banyak-banyak malam. Iya. <laughs> uh, ada pertanyaan dari Bandung Ustaz. Apakah boleh seorang ahwat yang mondok di pesantren di luar kota, ketika libur dia pulang sendiri tanpa mahram naik pesawat dari Bandung ke Lampung? Dan berapakah batasan safar bagi seorang wanita? Dan apakah ada uzur di sana? Uh, Rasulullah SAW bersabda: لا يحلو لِمَرَوَاتِنْ min walaila ma'ahadu mahalam. atau Nabi SAW. tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah, dan hari akhirat untuk menjalankan bersafar melakukan perjalanan jarak sehari semalam, ya, kecuali uh, dalam kondisi bersama mahram. Ya. Jarak safar kira-kira 80-an kilo, 80 kilometer. Ya. Kalau dari Bandung ke Lampung jelas safar ya, karena jaraknya ratusan kilometer. Oleh karenanya seorang hukum asalnya Bahwasanya bersafar tanpa mahram hukumnya adalah haram, ya. Eh, hukumnya adalah haram. Tuh di sini ada masalah khilaf di kalangan para ulama, tapi ini pendapat yang lebih hati-hati. Bahwasanya hukum asalnya adalah haram, ya. Eh, kecuali kita dalam kondisi hajat mendesak, ya. Misalnya, misalnya seorang suaminya lagi kerja di luar negeri, wanita, suami lagi kerja di luar negeri. Kemudian ibunya di luar kota sakit, perlu ada yang merawat. Seperti ini darurat. Dia tidak mungkin nunggu suaminya untuk menjungkus ibunya ya seperti ini Insya Allah e, tidak jadi mengapa karena dalam kondisi hajat syadidah, dalam kondisi sangat mendesak ya tetapi kita jangan menggampang-gampangkan ya. ah nggak apa-apa akan ada rombongan wanita nggak usah pakai mahram tidak kita kalau dalam kondisi mendesak ya ada hajat yang kuat sementara mahram tidak bisa dihadirkan ya karena sebagian wanita seperti itu dia mau pergi keluar kota mau berobat misalnya. Ternyata suaminya tidak lagi di rumah. Kemudian dia minta kakaknya nemani, enggak mau nemani, karena lagi kerja dan yang lainnya. Kemudian dia mungkin tidak punya biaya untuk membayarkan dia dan kakaknya naik kendaraan. Ya, ini bagaimana lagi? Ya sudah, Bismillah. Ya, semoga Allah mengampuni karena ini dalam kondisi hajat. Ya, hukum asalnya meskipun haram, tapi kalau sudah hajatnya mendesak darurat, maka mudah-mudahan tidak mengapa. Sebagaimana sebagian sahabiat yang mereka berhijrah dari Mekah menuju Madinah tanpa mahram, ya karena kondisi yang mendesak tatkala itu. Tapi hukum asalnya seorang tidak boleh bersafar menggambangkan safar tanpa uh, mahram. Kita tahu Nabi tatkala mensyariatkan hal tersebut tidak lain kecuali untuk kemaslahatan sang wanita. Wallahu alam bisawab. Ya, Ustaz. Pertanyaan terakhir ya, Ustaz ya. Sudah ya. yang 20 lebih 30. puluh. -huh. Uh, pertanyaan dari Bekasi, Ustaz, perihal pernikahan, kawan saya adalah seorang anak angkat dan bapak aslinya masih hidup. Ketika dilangsungkan akad nikah, kawan saya dia menyebutkan saya bin bapak angkat. Tunggu dulu, uh, itu kawan dia laki-laki atau -laki perempuan? Bin atau binti? Dia hanya menyebutkan bin. bin bapak oh, oh berarti dia laki-laki. Ya, yeah. uh, apa namanya jawabannya? Bahwasanya seorang tidak boleh menisbahkan dirinya kepada ila goiri abihi ini kedustaan ini dosa ya, besar, besar. Mengatakan saya bin fulan ya padahal dia bukan anak dari bapaknya tersebut. nggak boleh ya. Tapi kalau masalah pernikahan sah karena laki-laki tidak butuh mak, tidak butuh wali. Yang butuh wali adalah uh, perempuan ya. Perempuan kalau menikah dia harus yang menikahkan adalah walinya. Adapun kita laki-laki enggak -laki butuh, nggak butuh wali kalau menikah ya. Uh, tapi dia salah ketika dia mengatakan saya adalah bin bapak angkat ini tidak boleh ya. Meskipun mungkin bapak Aslinya orang miskin, mungkin orang tidak berpendidikan, tetap saja bapaknya tetap gara-gara dia dia ada di atas muka bumi ini, dia tetap harus berbakti kepada bapaknya tersebut yang telah keluar dengan sebab bapaknya tersebut dia keluar di atas muka bumi ya. Jadi seorang kesempatan bapaknya masih meninggal justru cari pahala bukan malah merendahkan bapaknya yang masih masih hidup ya. Demikian apa yang saya sampaikan, kurangnya saya mohon maaf kepada para jamaah masjid Asra ya dimanapun anda berada semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dengan sebab menuntut ilmu dan semoga Allah mengangkat derajat kita di sisinya kelak pada hari kiamat kelak demikian wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh